Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Jigpau. Oke, kali ini sudah ada di part 5 dari Ori and the Will of the Wisps for Nintendo Switch. Oke, di part sebelumnya kita sudah melawan kumbang besar ya, boss battle hospital yang kumbang gede banget ya. Oke, dan bagi kalian yang belum lihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome and enjoy my video. Let's go. Oke, kita akan melanjutkan petualangan kita Ori and the Will of the Wisps for Nintendo Switch. Let's go. Kita akan lihat mapnya. Oke, kita akan langsung ke kanan aja langsung ya, langsung. Oh. Oke, setelah mengalahkan bos kumbang yang gede itu, kita dikasih ini ya, Pak. Dibantu diturunkan tali daun tadi ya. Langsung aja, yo 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 yo. Wow, 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 itu gimana coba? Sana. Oh, di bawah ini. Oke guys, wow. Oke. Push. Push. Push kena. Wow, kena lagi. Oke guys. Ke sini dan wow, ada kekuatan baru lagi. Wow. Dapat kekuatan apa lagi nih guys? Your kind new ability hold L near letter and projectile. Oke, coba ya. Oke, kita aktifkan dulu guys. Aktifkan. Oh, gitu. Oke, okay, nice. Oh, gak bisa. Kenapa ya? Oke. Oh, nice. Large spirit light container. Nice, bro. Bentar. Oke. Wah, kita nggak bisa ke sana. Oke. Wow. Wow.
Waduh, gak bisa guys. Gimana coba ini? Oh. Wow. Oke. Oke. Oh, nice. Bisa nih. Wih, caranya ke sana gimana? Cari akal, bro. Wih. Oke, nice, nice. Oke. Energy cell fragment. Oke, nice. Akhirnya guys, kita dapatkan. Hai. Baik, ke sana. Ayo, come on, bro. Oke, come on, fresh. Oke, okay, lagi-lagi, bro, bantu aku, bro. Sip. Oh, shh. Oh my god. Aduh. Kali guys, game-nya guys. Wow, mantap banget game-nya. Oke, kita ke Silent Woods. Oke guys, mending sekali di sini guys. Wow, ada apa ini? Wow. Apa yang muncul di sana?
Wow. Ada raksasa. Skira. Che sono moki. Bila godawa. Nomo Quolok. Oh, in Quolok ya. Quella. Moki Drukwara. I Manusquar. Okay, bro. Ini sih burung hantunya, guys. She's more like Wazi. Kolok lihat si burung hantu ini, guys. Namanya Ku. Guys, sahabat kita yang terpisah oleh badai ya. Oh, burung adurnya sudah enggak ada lagi. Bisa sing yaitu lagi burung hantu itu aja yang terus. Degroko doba somoze Nemono soferaku. Nemono momoki noa. Oh, diajak mendapat dibantui teman-teman. Odewi soa uskora. Dibantui sama Kolok, guys, ya. Cukup beruntungnya kita. Wow, apa itu? Wow. Apa itu yang bersinar-sinar? Oh. Bisa ngomong cahayanya. Diwasawe untawa. Oh, wow, kesana jauh sekali, guys. Voice of the Forest. Wow. Okay, quest complete. Find the Quolok. Lihat nih, guys. Ya, dari sini kesana, guys. Tapi ada teleport sih, kalau kalian mau teleport ya bisa sih. Oke. Kita akan lanjutkan di next video aja ya, guys ya. Jadi kalian enak nontonnya. Oke, thank you for watching. Ya, kan di episode part 5 ini kita sudah menemukan si Quolok. Dan si Quolok akhirnya bercerita tentang dia menemukan burung hantunya dibantui ya, guys ya. Kita dikasih petunjuk jalan yang ada di sini ya. Ini. Nah, Quolok thinks restarting the water mill. Oke. Kita dibukakan jalan oleh Quolok ya ke water mill ya. Oke. Jika kalian suka dengan video ini dan sangat membantu kalian, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Saya Tujik Pau undur diri. Bye-bye. Saya Tujik.